welcome back di channel Sergia. Jadi guys, sekarang ini aku mau nge-review karakter baru. Nah, ini tuh karakter Skyler yang sebelumnya pernah aku review. Jadi dia tuh menghancurkan Gluwal dalam jarak 88 meter, terus juga meningkatkan pemulihan HP mulai dari 8 poin. Nah, dia tuh karakter baru ini mirip-mirip nih sama Skyler. Karena Skyler juga menghancurkan Gluwal juga. Nah, ini dia. Namanya Xayne. Banyak Xayne, guys. Dia skill aktif ya. Tuh, jadi dia tuh skill aktif. Kalau kita aktifin, kita akan mendapatkan 80 HP untuk sementara. Tapi nanti kalau udah beres skillnya, udah selesai ininya, durasi skillnya, baru nanti normal lagi HP-nya ya. Terus juga 40% peningkatan damage pada Gluwal dan Prisai. Sekarang kita akan coba karakter baru ini. Oke. Yuk, kita beli dulu karakternya. 5 minutes later. Oke deh guys, karena sekarang aku udah top up dan mendapatkan gratis karakter Xayne. Sekarang kita akan mengupgrade si Xayne ini ya. Oke deh guys, jadi sekarang aku udah selesai nge-level up si Xayne-nya ya guys. Nah, ini dia aku udah, tapi aku cuma bisa sampai level 5. Gak bisa aku mentokin lagi sampai level 6, tapi lumayan lah ya. Di sini aku bisa udah mendapatkan apa ya? Nih level 5 nih. Wah, 86 damage-nya. Terus ininya cooldown-nya 110 detik. Oke, aku ganti baju dulu dan aku akan main buy one ya sama teman aku nanti. Oke guys, kan aku sudah berada di sini dan aku akan coba mengetes untuk menghancurkan Gluwal ya. Ini dia. Oke guys, jadi sekarang aku udah berada di pertandingan ini dan sekarang aku akan mereview nembak Gluwal dengan cara Oke guys, jadi sekarang aku akan mengajukan Gluwal dengan HP aku. Tuh. Aku tuh udah lama ngikutin lu aja. Oke guys, sekarang aku udah berada di lobby dan aku akan menghancurkan es kepal. Nih, aku aktifkan. Eta. Wah, lumayan cepet ya. Wow, apalagi kalau pakai ini ya, guys. Kalau pakai wah, udah habis skillnya. Apalagi kalau pakai AWM ya. Oh, gila itu. Berapa ya kira-kira? Apa kalian mau tahu berapa kali kalau aku pakai AWM? Pengen tahu nggak, guys? Review nggak ya kira-kira kalau pakai AWM? Enggak kan? Kalau pakai AWM pasti lebih sadis lagi kan? Waduh. Oke guys, jadi sekarang aku sudah memakai MP40. Aku ingin menghancurkan Chrono. Terus pakai skillnya si Xayne. Ini dia orangnya. Gimana nih? Udah mulai? Oke. Ayo kita lihat apakah cepat. Pencet. Terus. Wow, cepet banget. Sangat cepat. Aduh. Oke guys, jadi sekarang aku akan mencoba lagi memakai nembak Chrono. Tapi sebelahnya ada es kepal. Jadi aku pengen melihat dua-duanya ya. Oke. Aduh, rel. Wah, sama cepatnya ya. Paling enak banget deh pakai Xayne ini. Kalau menurut aku pribadi sih, aku akan pakai ini ya guys nantinya.
main di rank, aku akan pakai Sayne ini. Soalnya kalau Krono itu kan dia delay-nya udah lama ya, makanya aku udah males pakai Krono. Aku pakai Sayne aja deh, berhubung aku pakai AWM kan, pasti lebih cepet juga tuh ngancurin eskepalnya. Oh iya, satu lagi, skillnya itu bisa menambah darah ya, dan aku akan mencoba. Oke guys, jadi sekarang aku akan mencoba menambahkan darah lewat skill ini ya. Oke. Sampai setengah. Terus. Dah. Nah, sekarang aku nyalain nih ya. Skill Sayne-nya. Oke. Ini 80 nih HP-nya nih. Sekarang aku pencet. Jadi 160, guys. Wow, jadi 160. Gila. Nah, nanti dia akan seperti semula lagi, 80. Udah deh, kayak gitu deh guys jadinya. Kayaknya aku lebih pakai skillnya ini untuk ini deh, untuk ditembakin musuh. Oke guys, jadi kesimpulan dari karakter ini, yang pertama, dia cepat menghancurkan Krono dan Eskepal. Yang kedua, dalam keadaan darurat dia bisa menambah darah sementara sebelum kita isi medkit. Lalu untuk kalian yang ingin menambahkan lagi, silahkan komen di bawah ya. Oke deh. Makasih ya udah nonton, semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.